Berikut ini cara untuk cek RAM di HP Samsung. Jadi untuk kalian yang mungkin masih penasaran berapa RAM yang kalian gunakan, berapa yang terpakai untuk mengecek RAM-nya itu seperti ini. Kalau di Samsung kita bisa cek di bagian pengaturan sistemnya. Nah ini masuk saja ke bagian pengaturan sistem. Kemudian di bagian pengaturan sistem ini kalian gulir saja ke bagian perawatan perangkat dan baterai. Jadi di perawatan perangkat dan baterai ini kalian pilih yang namanya memori, pilih memori. Nah, di sini kan sudah terlihat yang tersedia saat ini 2,2 GB tersedia. Ini ada kategori RAM Plus. Nah, yang ini dia sudah memakai RAM Plus. Kemudian untuk mengosongkan RAM yang lagi dipakai aplikasi, kalian bisa pilih hapus sekarang. Kemudian kalau kalian ingin menambah RAM di sini 8 GB. Kemudian untuk kalian yang ingin melihat aplikasi apa saja yang lagi terpakai atau lagi menggunakan RAM, biasanya pakai opsi pengembang ini. Pilihan pengembang. Pilih layanan yang sedang berjalan. Perlu kalian ketahui pilihan pengembang ini harus diaktifkan dulu. Kalau kalian mungkin pengguna Samsung, cari saja tutorial cara mengaktifkan opsi pengembang. Nanti lihat di layanan yang sedang berjalan. Nah ini layanan yang sedang berjalan di latar belakang. Seperti koneksi Windows memakai 18 MB RAM, sistem memakai 2,5 GB, aplikasi 1,2 GB, dan bebas 3,9. Jadi dengan kita membuka, kita bisa lihat kalau kita ingin menutup aplikasi menjalani di latar belakang, pilih berhenti. Jadi dia tertutup juga. Jadi kalau dari opsi pengembang ini lebih jelas aplikasi apa saja yang memakai RAM kita. Seperti itu.